Everybody fucking jump. Yoi, what's up bro? Balik lagi bersama gue di WRAD Channel Mata Vlog. Dan di sini di video kali ini gue akan ngasih tahu ban yang gue pakai sehari-hari di motor Ninja 150R gue. Di sini bannya gue pakai ban road race, yang depan pakai Corsa yang R46. Kodenya Corsa R46 dan ini ukurannya 90/80. Iya, kode 46S. Ini Corsa R46, kodenya 46S. Dan ini bannya tubeless, tapi gua pakai velg jari-jari, makanya enggak kepake tubelessnya, bro. Ini race tire ya. Kalau bisa. Nih, ada tulisannya race tire kok, bro, nih. Ada tulisannya nih. Race tire. Itu ya, race tire. Dan ini velgnya gua pakai Excel Takasago Excel Asia. Excel Takasago Excel Asia ya. Yang depan pakai ukuran 17x140. Dan ini ukuran bannya 90/80. Dan ini kalau yang belakang ini gua pakai ban FDR tubeless ya. Kodenya 46S. Dan ini Sport MP76, ban road race juga. Ini ada tulisannya race tire. Nih bro, tulisan race tire. Tuh ya, tulisan race tire. FDR, kodenya 46S, tubeless sama ya bro, nggak kepake tubelessnya juga. Ini sama pakai Takasago Excel Asia, Excel Asia. Ini peleknya ukuran 17x160. Dan ya, ukuran ban depan belakang sama sih, tapi beda merek aja. Yang belakang FDR dan yang depan pakai Corsa. Race tire semua, ban road race untuk harian. Oke, langsung aja sambil jalan, sambil ngomong-ngomong. Oke, siap riding bro. Cuacanya hujan terus bro, ini makannya agak gimana ya, agak nggak enak aja sih kalau untuk ngevlog, soalnya gerimis. Oh iya, ini ngomong-ngomong motornya tadi belum aku panasin, langsung aku pakai buat jalan aja ini tadi. Kalau 2 tak nggak masalah ya bro, mungkin kalau 4 tak harus dipanasin dulu sih biasanya. Yoi, jalannya rusak semua tuh bro, cuacanya mendung dari tadi pagi sih. Ini mendung, tadi pagi sempat hujan tapi nggak deras banget, udah diperbaiki bro jalannya. Dulu itu waduh, jalannya rusak sih dulu, udah diperbaiki lagi ini. Oke, mulus bro. Aduh. Oh ya, ini si motornya ini pakai ban yang road race tadi. Biasanya ada yang tanya, boros nggak bang pakai ban road race? Kalau menurut aku, boros enggaknya itu tergantung pemakaian sih. Jadi kalau ini ya, ini udah sekitar, kalau dihitung sih setengah tahunan lebih kok bro ini aku pakai. Ya masih agak tebel sih, tapi yang belakang itu karena biasa aku untuk ngebut-ngebut di jalan yang lurus dan jarang miring ya. Dulu aku jarang miring, miring-miring pakai motor ini jarang bro dulu. Jadinya bannya agak, yang tengah itu agak lurus gini bro, jadinya biasanya kan melengkung gini kan, jadinya agak petak, agak persegi bro. Waduh.
Dan di sini kali ini aku mau ngetes ini aja ya. Tapi ini hujan berani nggak ya, bro? Ya mudah-mudahan aja beranilah. Walah, mundur malah. Udah mulai gerimis ini, bro. Yoi. Udah mulai gerimis, bro. Waduh. Waduh, hujan, bro. Malah hujan. Mungkin kita balik ke selatan aja ya. Udah gerimis. Yo, ISP, bro. Jalannya rusak, bro, jadi agak berani aku. Oh iya, ngomong-ngomong, ini aku mau ketemu Mas Gondes ini. Semoga aja bisa ya, bro. Usaha mencari Mas Gondes ini, Gondes Motovlog. Semoga aja dia mau riding bareng aku. Riding sama-sama lah. Mudah-mudahan aja bisa kumpul, bro. Aduh. Wih, hijau, bro. Belum jadi kaki turun, udah hijau. Semoga aja bisa tercapai ya, bro, ketemu Mas Gondes Motovlog. Soalnya rumahnya dia sama rumahku juga enggak begitu jauh sih. Rumahku cuman daerah Ngaglik sini, bro. Sleman agak utara ya. Di Jakal KM 13,5 lah sekitaran. Dari kemarin pertama ngevlog itu aku pengen mau ke Landasan Pacu tapi belum tercapai. Ya moga-moga aja lah besok bisa tercapai ya, ke Landasan Pacu. Pengen ke Landasan Pacu, bro, belum sempet.
mau nyari top speednya ini. Yang pas ke San Mori Kaliurang itu, San Mori speeding itu loh bro. Nah itu udah sampai 160 tapi belum speed, belum top itu bro. Makanya ini baru mau cari top speednya ini ya. Kita ke kiri bro. Ya oke, mungkin di video kali ini segini dulu aja. Jangan lupa di klik tombol like, comment, share, and tentunya subscribe. Oke, bye bye. It's been a long day without you my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.